thank <laughs> you Abu Rizal Bakri lahir di Jakarta pada tanggal 15 November tahun 1946. Abu Rizal Bakri atau biasa disapa Ical adalah anak sulung Ahmad Bakri, pendiri kerajaan bisnis grup Bakri. Ical masuk usaha ayahnya pada 1972 dengan menjadi asisten Dewan Direksi PT Bakri dan Brothers, perusahaan induk di grup Bakri. Pada 1992, Ical jadi komisaris utama Grup Bakri, jabatan yang lantas ia lepas pada 2004 setelah menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Grup Bakri mulai merambah bisnis batubara pada 2001, saat PT Bumi Resources mengakuisisi mayoritas saham PT Arutmin Indonesia, produsen batubara terbesar keempat di Indonesia. Dua tahun kemudian, Perusahaan itu membeli 100% saham PT Kaltim Primakol, produsen, arang, nomor wahid di Nusantara. Bisnis Batubara Grup Bakri Moncer, hingga Ical dan keluarganya jadi yang terkaya di Indonesia pada 2007 menurut Forbes Asia, dengan total kekayaan 5,4 miliar dolar AS. Setahun berselang, Globe Asia menobatkan Ical sebagai orang paling tajir se-Asia Tenggara dengan kekayaan 9,2 miliar dolar AS. Namun, kejayaannya pudar tak lama berselang karena imbas krisis keuangan global tahun 2007 sampai tahun 2008. Harga saham PT Bumi Resources tercatat hanya Rp67 pada akhir Desember tahun 2021. Padahal, ia sempat menyentuh Rp8.750 pada Juni tahun 2008. Ini karena utang perusahaan menggunung, hingga keluarga Bakri mesti melepas sahamnya kepada para kreditur. Itu bagai deja vu. Grup Bakri sempat terlilit utang miliaran dolar AS gara-gara krisis keuangan Asia 1997. Saat itu, Ical dan keluarga terpaksa melepas mayoritas sahamnya di PT Bakri dan Brothers, hingga porsi kepemilikannya menciut dari 55 jadi hanya 2,5 persen. PT Bumi Resources saat ini masih menyandang status sebagai induk usaha batubara terbesar di Indonesia, dengan produksi mencapai 81,1 juta ton sepanjang 2020. Ical sudah tak aktif mengurus langsung perusahaan. Anindya Novian Bakri, anak sulung Ical, kini menjabat Direktur Utama PT Bakri dan Brothers, sementara Adika Nuraga Bakri, keponakan Ical, menjabat Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Bumi Resources. Tak mungkin membahas Ical tanpa menyentuh partai golongan karya Golkar. Ical sempat jadi Ketua Umum Golkar periode tahun 2014 sampai tahun 2019 dan kini Ketua Dewan Pembina tahun 2019 sampai tahun 2024. Sejumlah kader partai tersebut menempati posisi strategis di pemerintahan sembari menjaga jaringan bisnis batu barangnya. Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto saat ini jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Air Langga terafiliasi dengan dua perusahaan Batu Bara, PT Bara Hanyu Kapuas dan PT Multi Harapan Utama. Reza Pribadi, anak Konglomerat Henry Pribadi pendiri Napan Group tercatat sempat jadi komisaris dan menguasai secara tak langsung saham PT Multi Harapan Utama. Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Panjaitan kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia memiliki perusahaan batubara PT Toba Sejahtera. Keponakannya, Pandupe Sejahrir, adalah Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI). Selain itu, ada pula Tri Hanurita, kader Golkar anak Konglomerat Sutwikatmono, adik sepupu mantan Presiden Soeharto. Ia kakak dari Agus Lasmono yang menguasai PT Indika Energi. Suami Tri adalah Mayor Jenderal TNI Purn. Desano Indra Sakti, staf ahli bidang ekonomi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga memiliki bisnis batu baranya sendiri. Grup Bakri dekat dengan grup Sinar Mas yang didirikan konglomerat EKC. Petawijaya, apalagi Nirwan Bakri, adik kandung Ical, Disebut akrab dengan Frankie Usman Wijaya, salah satu anak Eka. Setidaknya dalam satu dekade terakhir, Grup Sinar Mas terlihat getol menadahi aset-aset Grup Bakri, termasuk aset properti, sawit, dan tambang, saat yang disebut terakhir sedang tersengal karena terjerat utang. Per 2020, Frankie memiliki 0,7 persen saham PT Bumi Resources. Di sisi lain, Anindya Sang Putra Mahkota Grup Bakri dekat dengan Menteri Badan Usaha milik negara Erik Thohir, yang sempat jadi Direktur Utama TV One milik keluarga Bakri. Keduanya kini patungan mengakui sisi 51 saham Oxford United, klub sepak bola asal Inggris. Sosok lain yang berhubungan baik dengan keluarga Bakri adalah Rosan Ruslani, mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin. Indonesia yang belum lama ini ditunjuk Presiden Jokowi jadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Komisaris Utama PT Bumi Resources.